Pengumuman vaksin buat anak di posyandu udah biasa. Pengumuman vaksin buat bapak dan ibu. Wow! Baru-baru ini, publik di Nusantara, bukan di Wakanda, dihebohkan dengan beredarnya video seorang aparat yang keliling kampung dengan membawa megapon untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi. Seperti dalam video berikut ini. Ada anak tak sekolah atau mau mengurus surat-surat tidak akan dilayani. Ya, Bapak Ibu yang belum melaksanakan vaksinasi sekarang juga ke kantor Desa Ledu-Ledu. Desa Ledu-Ledu mengadakan kegiatan selama 2 hari. Selama 2 hari untuk melaksanakan vaksinasi. Apabila Bapak Ibu tidak mau melaksanakan vaksinasi, jangan salahkan pemerintah. Apabila Ibu mau mengurus surat-surat, tidak akan dilayani. Baik itu keterangan kematian, keterangan nikah, atau keterangan apapun, tidak akan diberikan. Begitu juga dengan pelayanan di kantor kepolisian. Tidak akan diberikan pelayanan administrasi apabila ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak melaksanakan vaksinasi. Apa tanggapan sahabat? Silakan berkomentar.